Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Di video kali ini kita akan mencari black ball lagi. Oke guys, eventnya sudah update ya. Di sini ada banyak banget 4 klub selection. Wow. Ada Manchester City, Chelsea, Villarreal, dan Manchester United. Kita akan mulai dari Manchester City. Di sini 100% black ball guys. Ini yang aneh suka. Di dalamnya ada Kevin De Bruyne dengan rating 95. Lopez dan Loftus Cheek-nya 97. Very very nice. Terus ada si Sterling tekeling-keling. Speed 95, acceleration 98, dan balance 97. Sangat lincah dan cepat guys. Kemudian ada Bernardo Silva. Ball control 97, dribbling 98. Boleh juga lah ya. Terus ada Gudogan. Ke bawah lagi Walker. Speed 97. Terus ada si Stones. Oke, ke bawah lagi Foden dengan balance 96. Dan yang terakhir Zinchenko. Oke guys, itu dia para squad yang bisa kita dapatkan dari klub selection Manchester City. Langsung saja percobaan pertama. Semoga gue bisa dapatin si Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Sterling. Siapa lagi asalkan ability-nya ada yang spesial guys. Dan ini dia. Oke, kaki kanan. 100% black ball. Nomor berapakah itu? Nomor 5. Stones. Oke, lumayan guys. Yang penting apa? 100% black ball. Gini dong, eventnya memang yahut. Oke, percobaan kedua guys di klub selection Manchester City. Please, Kevin De Bruyne, Sterling, Bernardo Silva. Datanglah ke pelukan PES Indonesian. Oke guys, ini dia. Ya, kaki kanan lagi. Who is that man? Nomor 17 guys, nomor 17. Kevin De Bruyne. Hoki banget dah gua. Yes. Mantep bener dah. Selamat datang Kevin di PES Squad. Gila. Mendingan kayak gini ya, daripada cobain iconic Zong Moman. Ngabisin duit aja guys, Konami tipu-tipu. Gua udah coba guys, tapi nggak usah lah ya karena nggak dapet juga. Jadi nggak gua upload guys videonya. Nggak lagi-lagi dah iconic moment. Dan siapakah ini? OMG! Nomor 7 guys! Nomor 7! Gua mendapatkan Sterling tekeling-keling! Sumpah beneran hoki dah gua hari ini. Kevin De Bruyne terus Sterling guys. Gila bener. Wow, ini guys, gak ada ruginya sama sekali. Cobain di klub selection. Oke guys, percobaan selanjutnya kita akan lihat di Chelsea. Ini baru event 100% black ball. Di dalamnya lagi-lagi ada Kante guys. Semua sayang Kante dengan biru-birunya sangat asoy, banyak banget. Terus ada Thiago Silva, defensive awareness 96. Bolehlah. Kemudian Jorginho, Nothing Blue, Kovacic, sama aja. Hakim Ziyech juga. Terus Chilwell, belum ada guys. Mount, apalagi. Dan yang terakhir James. Oh, berarti bagusan yang di Manchester City ya guys. Tapi it's okay, gua akan coba di Chelsea. Semoga bisa dapetin Kante lagi. Dan juga siapa? Thiago Silva ya. Oke guys, inilah dia percobaan pertama kita di klub selection Chelsea. Siapakah yang akan PES Indonesia dapatkan? Sepertinya gak mungkin Kante, gak mungkin juga Thiago Silva. Nomor 5, siapakah Jorginho? Lumayan, gelandang bertahan guys. It's okay, masih tersisa 2 kali kesempatan lagi di klub selection Chelsea. Kita coba kembali guys. Semoga kali ini beruntung bisa dapatin Kante dan juga Thiago Silva. Please Konami baik deh. Ayolah Kante. Sepertinya bukan lagi guys.
Siapakah kira-kira ini? Nomor 17. Dan ini dia Kovacic. Gelandang tengah ya guys. Oke lah, lumayan. Berarti tersisa satu kali kesempatan guys. Tahu-tahu Kante kan? Atau Thiago Silva? Semoga aja guys. Please Konami, gua mohon. Berikanlah ability yang biru-biru. Biar kita bisa membuat lawan terdiam membisu. Di match online tentunya dan... Oke, kita akan lihat lagi guys. Yes, 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 yes! Berhasil guys! Dapetin Thiago Silva! Gini dong akhirnya. Mantep bener dah. Eventnya sangat yahut guys. Buruan coba. Yeah, oke. Selanjutnya klub selection Villarreal. Coba kita cek juga guys. Di sini 87,5%, berarti ada satu gold ball. Di dalamnya Dani Parejo, Nothing Blue, terus Gerard Moreno, kemudian Pau Torres, ball winning 96. Ke bawah lagi Albiol, defensive awareness 96. Oke lah, terus Asenjo, catching 98. Kemudian kecer-kecer. Nothing special guys, manu sama aja. Wah, kurang bagus nih ya di Villarreal. Kalau begitu gua skip aja, langsung ke Manchester United. Di sini nah ini yang benar, 100% black ball. Di dalamnya ada Cavani, guys. Dan Nothing Blue, kok enggak ada yang spesial? Terus Pogba dengan lofted pass 95. Lanjut ada Van de Beek. Oke, terus Wan-Bissaka. Ball winning dan speed 96. Oke lah, kemudian Luke Shaw, Nothing Blue, Lindelof apalagi. Terus Henderson. Ada dua yang biru-birunya. Bolehlah. Dan yang terakhir Greenwood. Oke guys, untuk Manchester United mungkin satu kali aja cukup lah ya. Semoga gua bisa dapatin Pogba, Henderson, dan Wan-Bissaka. Oke guys, ini dia. Please, please, Konami. Ability yang biru-biru, keluarlah. Wow, yes. Dapetin keeper guys. Henderson tekeson-keson. Mantep bener dah. Woo, sesuai harapan PES Indonesia. Oke guys, inilah dia para black ball yang kita dapetin tadi. Keeper Henderson, 2 back Thiago Silva dan Stones, 3 gelandang Kevin De Bruyne, Jorginho dan Kovacic, dan sayap kanan Sterling. Oke guys, kalau begitu langsung saja kita coba cari lawannya secara online untuk menggunakan para black ball yang didapetin tadi. Langsung saja, let's go. Oke guys, ini dia di online match tentunya. Bola kali ini di PES Indonesian. Kita menggunakan strategi ofensif. Semoga saja langsung bisa mencetak golnya. Oke, nice. Gagal dong sialan. Mundur, 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 mundur. Wuhuu, mati lu. Ayo do, Dodo ikonik. Lari do, gunakan bodimu. Yaelah. Masih bisa, masih lanjut. Kepada Dodo, Ronaldo. Gol! Logo, 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 logo. Gol, my friend. Kena lu. Dodo ikonik dilawan. Tingkat keberuntungannya sangat tinggi guys. Dan boom, syakalaka. Menjadi malapetaka. Oke oke guys, 1-0 skornya. Bola dimulai dari lawan kita. Siapa tuh nama ID-nya? Deco. Mau ngapain lu ko, ha? Dapat gua lah. Ayo PES Indonesian, ini saatnya beraksi. Kita bikin dulu ya kan. Passing Kovacic, coba lari saja. Ayo cik, cik. Terus kembalikan White Zong. Dan berikan pancingan, ini dia. Nice, kosong Sterling. Umpan crossing, kocak. Really Sterling, kok bisa telat sih? Yang bener lah. Oke oke tenang, ada Stones. Nice. Dapatkan lagi PES Indonesian. Sterling ke tengah. Jorginho. Bermain pintar guys. Bermain pintar guys. Ayo Sterling. Umpan. Ya elah, telat lagi. Ada yang salah nih sama Sterling. Kenapa lagi? Oh, dia offside.
Keuntungan untuk fans Indonesia. Coba bagikan ke Parada. Pasingkan lagi Jorginho pelan-pelan. Kita coba masuk dari tengah, guys. Oke, oke. Ini dia, Sterling. Ya. Aduh. Nyaris, guys. Tetapi gua dapat lagi, my friend, kepada White Zong. Ah, nggak bisa langsung masuk nih, guys. Banyak banget squad lawan di sana. Pasti pakai defensive style, all defensive. Terlihat dari strateginya, guys. Oke lah, kalau ente bertahan, ane akan serang. Ya, Ronaldo, umpankan. Telat. Ayo doh, masih dapat. Ya, umpan crossing. Aduh. Oke. Sterling. Gol! Laga, my friend. Yeah. Gitu dong dari tadi, kek. Dapat lagi, guys. Ayo. Maju. Ya do. Ronaldo. Wow. Laga lagi, my friend. Ngeri, bro. Gak sia-sia Ronaldo ikonik dikasih secara gratis. Hasilnya membuat panik lawan, guys. Permainannya menjadi terburu-buru. Oke, PS Indonesia, ini kesempatan yang bagus. Tambah terus golnya, bikin lawan mampus. Oke. Dia pressing terus dong. Sabar, my friend. Nafsu banget dah pengen dapat bola. Bikin dulu ya, seperti ini. 1-2, shooto! Waduh! Nyaris, guys. Ya elah, Dodo, tembaknya pakai kepleset dong. Ayo, berduel udara. Ah, kalah si Stones. Mana nih serangan si Deco? Dia tampak bingung, guys. Jangan-jangan mental tempe lagi. Please, jangan DC ya. Selesaikan pertandingan ini sampai akhir. Ya, passing pendek. Aduh! Panjang juga tuh kakinya Rijkaard. Awas. Eits, buru-buru amat, my friend. Tidak ada yang seperti itu. Ngimpi aja lu. Hihi, kita lakukan passing. Dan sekali lagi, langsung ke Dodo. Ayo, Do, pendek dulu ya kan? Ke bawah lagi ya kan? Waduh, nggak ada ruang nih. Bagus juga formasi lawan, guys. Tapi untungnya udah kebobolan 3 angka. Ya, bisa nih. Kita wancu. Yaduh. Aduh, dihalau Van Dijk. Sialan, tapi masih dapat bola, guys. Bikin lagi PS Indonesia. Ini dia. Ya elah umpannya. White Zong emang gak guna, guys. Lakukan serangan dari atas. Nice, Kevin. Awas. Ya elah, pakai rebutan dong. Kocak, lemparkan Jorginho dan kembalikan. Nice, kosong. Umpan crossing. Ya. Waduh, ketinggian dong. Kovacic, belum rezeki lu, Cik. It's okay, nanti kita coba lagi. Melambung tinggi bola, ada Thiago Silva. Ah, kalah duel. Mundur, PS Indonesia. Jangan sampai kosong, jangan sampai ada ruang. Mantap, bisa mengambil, guys. Dan serang lagi, coba 1 and 2. Woohoo, kerja sama tim PS Indonesia. Ambil Sterling. Ya elah, dijitak dong. Mau tipu-tipu, nggak akan bisa lah. Gerakan hoakmu tidak akan berfungsi di sini, my friend. Ah, si Rijkaard lagi dong, dan untungnya menghasilkan free kick untuk PS Indonesia. Kita coba kemampuan si Kevin. Ayo, Kevin De Bruyne. Aduh, gak berhasil dong, kurang power. It's okay, bola di Deco lagi, guys. Berhati-hati PS Indonesia, jangan berikan dia kesempatan. Wah, gawat, kosong di sana. Lewandowski. No. Tetapi menghasilkan corner kick untuk lawan. Awas. Mantap, bisa digagalin, guys. Ya elah, udah abis aja nih staminanya. Gak bisa kejar bola, guys. Aduh, White Zong. Dapat, ayo Sterling. Kalah body. Ya elah. Oke, bisa dapat, guys. Mantep bener. Counter attack PS Indonesia. Lari. Van Dijk lagi yang menjadi pengganggu. Dan babak pertama telah berakhir.
Oke, ini dia lanjut babak kedua, masih di online match tentunya. Hah, langsung dapat nih guys. Oke, gua kali ini coba bermain balance ya. Dan lawan kita bermain super offensive. Berarti pertahanannya kosong my friend. Hampir. Corner kick guys. Kevin De Bruyne. Umpankan saja. Gagal sih my friend. Inch. Yeah. Kalau gol, ya gol aja my friend. Rezeki gak akan kemana. Awas. Ambil. Kejar. No. Kocak tuh si Stones. Berat banget dah badannya. Kecolongan deh guys, satu angka. Oke lah, anggap aja gol hiburan untuk lawan. Tinggal bermain dengan tenang saja, karena sudah unggul banyak juga guys. Kalau misalkan gua mau bermain sabun, auto menang nih. Tapi gua gak akan securang itu. Kita akan hargai lawan kita, karena dia gak bermain long ball dan gak DC juga. Mantap nih lawannya, anda suka. Dapatkan. Ini langsung bersemangat ya guys ketika dipuji. Tetapi terburu-buru dong. Untung ada Jorginho kepada White Zong. Dan umpankan. Astaga. Yes, bisa dapat. Maju. Ronaldo ke tengah saja. Kovacic. Ayo cik. Umpankan ke dalam. Ya do. Gagal lagi my friend. Dua kali guys, dapat rezeki nomplok, asai. Emang gua lagi beruntung guys hari ini. Mantep bener dah. Awas. Hati-hati. No, tidak. Wuh. Bolehlah ya. Gitu dong. Oke, dijagain nih. Oh, di sana kosong guys. Umpan ke White Zong aja. Si Braid ke Braid. Berikan. White Zong juga, passing. Kevin terupas pendek. Jorginho umpankan ke depan. Ronaldo. Dihalau si Puyol guys. It's okay. Corner kick lagi pass Indonesian. Kevin De Bruyne. Umpankan saja. Aduh. Sial, nyaris aja dong. Tanduk lagi. Okay, ambil. Yaelah. Bola dilawan. Awas. It's not good. Woohoo. Skill dulu ya kan. Tidak. Kocak skillnya gagal. Untung Henderson bisa menepisnya. Bercanda aja nih PES Indonesia. Awas. Mulai berapi-api nih si Deco. Gitu dong. Henderson. Umpankan lagi ke White Zong. Okay, nice. Pasingkan. Lavernia berikan. Kevin De Bruyne. Taktik oper cepat PES Indonesian. Tujukan ke atas Sterling. Utak-atik Sterling. Gunakan accelerationmu. Kena lu my friend. Cepat-cepat maju. Terima ini. Okay, nice. Gak bisa nih guys. Kita masuk dari tengah aja. Lakukan 1-2. Dan umpan crossing. Diterjang dong sialan. Awas dia jauh. Dapat. Ambil. Gagal guys. Mau ngapain ini dia? Eits. Dapat 2 dong. Kevin. Ya elah Vin. Jadi berat nih Kevinnya. Kehabisan stamina guys. Awas. Wow. Gawat. Tidak. Gagal ya my friend. Kacian melu. Terima saja nasibmu kawan. Bola di gua lagi. Coba passing dan passing. Jorginho, okay, di tengah kosong. Ayo do. Ronaldo. Wah, terlalu jauh guys. Mudah bagi kiper. Dapatkan. Ya elah, kemana tuh tanduknya. Terlalu jauh guys. Awas. Mantap. Woohoo. Coba lagi. PES Indonesian. Okay, di tengah kosong. Yuhu. Ya do. Kalah dong Ronaldo. Waduh, gak bener nih. Hati-hati PES Indonesian. Lawan kita mulai liar. Mantep bener dah komputernya. Auto tackling guys. Kevin. Tapi dia kocak. Gawat. No. Woo.
Oke guys, gua pengen tarik White Zong, gantiin White Zong juga. Aduh, untung masih bisa ditepis nih. Tetapi corner kick untuk si Deco. Awas. Waduh, gawat. Jangan biarkan. Wow, amankan saja. Ya elah, malah kelawan dong. Aduh, gawat. Jangan. Masih terselamatkan lagi guys. Dan corner kick kembali untuk lawan kita. Fokus. PES Indonesian tidak akan semudah itu, my friend. No. Gagal lagi ya, my friend. Wah, diserang mulu nih gua di babak kedua, guys. Bolehlah ya. Ayo, cetak gol lagi PES Indonesian. Kevin. Aduh, Kevin nih. Kocak, guys, kalau udah habis staminanya. Pergerakannya jadi kacau sekali. No. Wow. Tidak. Dia gagal mulu, guys. Nggak dapat rejeki nomplok. Corner kick. Lagi-lagi corner kick. Tidak akan Anda biarkan. Aduh, ke dia lagi dong. Jangan. Mantap benar dah. Bisa. Oke, ayo White Zong. Lari. White Zong berlari. Terus saja sampai ke dalam gawang. Dan dengan tendangan halilintar dia cetak. Gol Zong. Ya elah, gagal. 1-2, masih lanjut PES Indonesian. Oke, aduh, kenapa ke situ ngopernya? Padahal Ronaldo udah sendiri loh. Gak sesuai arahan, guys. Really? Oke, nice. Berikan, Kevin. Tujukan langsung, Dodo. Lakukan Wang Chu. Telat. White Zong emang gak guna, guys. Dan sebentar lagi waktunya habis nih. Tinggal menunggu menit-menit kemenangan saja. Dapat. Kita skill dulu ya kan? Yeah. Mantep kan, my friend? Dan pertandingannya berakhir. Menang 5-1, guys. Lumayan lah ya. Oke, my friend. Inilah dia percobaan pertandingannya dan pencarian black ball-nya juga. Seperti biasa, kalian tulis di kolom komentar bawah siapa aja yang berhasil kalian dapetin dari event kali ini, oke? Ya, my friend, kalau begitu videonya gua akhirin di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pencarian black ball ini. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.